Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Hari ini masih di percutian bersama dengan keluarga. Sekarang saya berada di Jambatan Gantung. Oh, Jambatan Gantung yang memang best ni Jambatan Gantung. Itu Jambatan Gantung. So, kita akan cuba untuk jalan di Jambatan Gantung ini apa rasanya. Tapi sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, sambil-sambil berjalan di Jambatan Gantung, saya ingin kongsikan beberapa perkara yang amat penting yang bakal berlaku di negara Malaysia. Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, persoalan yang masih lagi famous sekarang ini, adakah benar bahawa Malaysia bakal akan memiliki dua orang Perdana Menteri? Perdana Menteri pula. Timbalan Perdana Menteri itu masih menjadi satu misteri. Kedua tuan-tuan dan puan-puan, adakah Datuk Seri Najib Tun Razak akan menjadi banduan pertama bekas Perdana Menteri di Malaysia yang akan berlaku dalam kurang daripada sebulan setengah lagi? Dan yang ketiga, Rosmah Mansur pun akan menerima nasib yang sama seperti Najib Razak. Okey, so saya sekarang berada di tengah-tengah jambatan sekarang. Di bawah saya ada ramai orang dan tempatnya cantik, boleh kongsi di situ. Okey, so ramai orang yang sedang mandi-manda. Okey, betul-betul di tengah-tengah sekarang cantik betul. So, anak-anak tengah mandi depan tu. Itu anak-anak tengah mandi. Siap teriak-teriak lagi. Jerit-jerit kerana seronok lah. Dan seterusnya, Zahid Hamidi. Zahid Hamidi tak seperti Najib Razak yang ada sedikit nampak sinar di terowong, di hujung terowong. Bagi kes Zahid Hamidi pula, tuan-tuan dan puan-puan, seakan-akan semuanya tidak menyebelahi Zahid Hamidi dalam semua dalam semua bukti saksi, tidak seperti tidak menyebelahi Zahid Hamidi. Dan paling sedih lagi apabila Zahid Hamidi seakan-akan hilang arah. Itu saya punya pemikiran sendirilah. Apabila dia membuka pekung di dada dengan membocorkan rahsia beberapa MP UMNO, bekas MP UMNO ketika pilihan raya ke-14 yang lalu telah mengambil ataupun telah menyeleweng dana. Dan ini seolah-olah memberikan gambaran bahawa memang benar di dalam UMNO, dan di dalam UMNO itu ada penyelewengan dana. Selalu menjadi tanda tanya saya ialah kenapa pada saat-saat begini baru dikeluarkan fakta-fakta tersebut. Kenapa dari dulu Zahid Hamidi tak keluarkan fakta-fakta itu? Adakah baru sekarang tahu ataupun sejak dari dulu lagi sudah tahu? Jadi itu perlu dijawab oleh Zahid Hamidi lah. Kalau sudah diketahui sejak dulu, kenapa tindakan tidak diambil dari dulu lagi? Okey, saya sudah berada di hujung Jambatan Gantung di Kampung Kalangadan. Tempatnya cantik tu. Bagi kamu yang memang mau ambil pengalaman untuk pak-pak Kangkudo, sumunsui dari jambatan, boleh ke sini. Tempatnya memang cantik. Udaranya nyaman, kawasan kampung ialah penuh dengan pokok-pokok hijau semua. Masih fresh di tempat ini. Memang hebatlah, memang bagus. Sebelah sini pun hutan. Ada rumah sikit-sikit tapi itu rumah ladang kot. Okey, di sini tempat untuk stay-stay. Okey, so apa yang bakal terjadi, kita nantikan bersama-sama. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Hari ini masih di percutian bersama dengan keluarga. Sekarang saya berada di Jambatan Gantung. Oh, Jambatan Gantung yang memang best ni Jambatan Gantung. Itu Jambatan Gantung. So, kita akan cuba untuk jalan di Jambatan Gantung ini apa rasanya. Tapi sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, sambil-sambil berjalan di Jambatan Gantung, saya ingin kongsikan beberapa perkara yang amat penting yang bakal berlaku di negara Malaysia.
Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, persoalan yang masih lagi famous sekarang ini, adakah benar bahawa Malaysia bakal akan memiliki dua orang Perdana Menteri? Perdana Menteri pula, timbalan Perdana Menteri, itu masih menjadi satu misteri. Kedua tuan-tuan dan puan-puan, adakah Dato' Sri Najib Tun Razak akan menjadi banduan pertama bekas Perdana Menteri di Malaysia yang akan berlaku dalam kurang daripada sebulan setengah lagi? Dan yang ketiga, Rosmah Mansur pun akan menerima nasib yang sama seperti Najib Razak. Okay, so saya sekarang berada di tengah-tengah jambatan sekarang. Di bawah saya ada ramai orang dan tempatnya cantik, boleh kongsi di situ. Okay, so ramai orang yang sedang mandi-manda. Okay, betul-betul di tengah-tengah sekarang, cantik betul. So, anak-anak tengah mandi depan tu. Itu anak-anak tengah mandi, siap teriak-teriak lagi, jerit-jerit kerana seronok lah. Dan seterusnya, Zahid Hamidi. Zahid Hamidi tak seperti Najib Razak yang ada sedikit nampak sinar di terowong, di hujung terowong. Bagi kes Zahid Hamidi pula, tuan-tuan dan puan-puan, seakan-akan semuanya tidak menyebelahi Zahid Hamidi dalam semua dalam semua bukti saksi, tidak seperti tidak menyebelahi Zahid Hamidi. Dan paling sedih lagi apabila Zahid Hamidi seakan-akan hilang arah. Itu saya punya pemikiran sendirilah. Apabila dia membuka pekung di dada dengan membocorkan rahsia beberapa MP UMNO, bekas MP UMNO, ketika pilihan raya ke-14 yang lalu telah mengambil ataupun telah menyeleweng dana. Dan ini seolah-olah memberikan gambaran bahawa memang benar di dalam UMNO, dan di dalam UMNO itu ada penyelewengan dana. Selalu menjadi tanda tanya saya ialah kenapa pada saat-saat begini baru dikeluarkan fakta-fakta tersebut. Kenapa dari dulu Zahid Hamidi tak keluarkan fakta-fakta itu? Adakah baru sekarang tahu ataupun sejak dari dulu lagi sudah tahu? Nah, jadi itu perlu dijawab oleh Zahid Hamidi lah. Kalau sudah diketahui sejak dulu, kenapa tindakan tidak diambil dari dulu lagi? Okay, saya sudah berada di hujung jambatan gantung di Kampung Kalangadan. Tempatnya cantik tu. Bagi kamu yang memang mau ambil pengalaman untuk pak-pak kangkudo, sumunsui di jambatan, boleh ke sini. Tempatnya memang cantik. Udaranya nyaman, kawasan kampung ialah penuh dengan pokok-pokok hijau semua. Masih fresh di tempat ini. Memang hebatlah, memang bagus. Sebelah sini pun hutan. Ada rumah sikit-sikit tapi itu rumah ladang kot. Okey, di sini tempat untuk stay-stay. Okey, so apa yang bakal terjadi, kita nantikan bersama-sama. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.